saya akan memanggil Bapak Presiden Soekarno, Presiden NKRI yang pertama yang menjadi akar sejarah bangsa. Saya akan panggil untuk memberikan informasi yang lebih tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wali Amri Wali Songo Wali Luh, Merdeka agamaku Merdeka bangsaku Merdeka negaraku Merdeka Pancasilaku Merdeka bendera merah putihku Merdeka tanah airku, merdeka berkahku, merdeka hidayahku. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdikari, tetap berdikari. Pesan Soekarno. Kutitipkan negara ini kepadamu, atau kutitipkan negara ini untukmu, karena saya akan melanjutkan perjuangan Soekarno. Maka Soekarno berpesan kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh umat yang ada di lil alamin: "Kutitipkan." negara ini untuk orang-orang beriman. Alhamdulillah, saya ini Bapak Presiden Soekarno. Ada apa, mau apa, Istana Lailatul Qadar Indah. Bapak Presiden Soekarno, karena saya sudah mendapat kepercayaan penuh dari Bapak, lewat konsep-konsep Nusantara, saya akan menurunkan 21 budaya malu. Budaya malu inilah yang akan diterapkan oleh penyampaian amanat-amanat Nusantara. Amanat Nusantara ini Perlu dibudayakan, perlu diperhatikan, perlu diresapi, perlu dimantapkan, karena kemunculan Bapak menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama tidak semudah membalik telapak tangan, tidak semudah apa yang dibayangkan. Coba kita bayangkan, sejarah Bapak tidak semudah membalik telapak tangan untuk menyerang terhadap Belanda dan Jepang. Tapi berkat bimbingan Allah, maka Bapak Presiden Soekarno tidak menjadi malu terhadap rakyat bangsa Indonesia. Sehingga Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dengan perjuangan yang sangat gigih kerjasama dengan tokoh-tokoh nasional sekarang karena bapak sudah mem sudah diberikan kepercayaan penuh saya sebagai pelanjut yang bernama Sultan Alam akbar Surah Kalipatur Rasul Amiril Mu'minin, dengan kata lain Sultan Syahrin akan menyampaikan 21 budaya malu agar negara ini menjadi malu terhadap apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan budaya malu itu ada 21 budaya malu satu malu tidak mengucapkan salam bila bertemu dengan sesama Dua, malu tidak menjawab salam apabila sesama mengucapkan salam. Tiga, malu tidak mengenal diri ini poin daripada rahasia. Empat, malu tidak mengenal jati diri. Lima, Malu tidak mengenal harga diri. 6. Malu tidak mengenal ilmu sejati yang ada pada diri. 7. Malu tidak mengenal bunda sejati yang dirahasiakan di Pulau Lombok oleh sebuah buku yang bernama Sorga Itu Hilang. Buku ada pada diri penyampai amanat. Sembilan malu tidak mengenal kejahatan, sepuluh malu tidak mengenal perintah Allah dan rasul, sebelas malu tidak mengenal larangan Allah dan rasul, dua belas malu tidak menolong.

malu minta perlindungan akhirnya tidak terlindung jadinya 17 malu tidak mengenal Allah dan rasulnya 18 malu tidak pernah menuntut ilmu dan mengaji baik jarak dekat maupun jarak jauh 19 malu tidak pernah bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dosa kecil maupun dosa besar. 20. Malu tidak mengerti dan tidak paham tentang agama terhadap agama. 21. Malu tidak melaksanakan, malu tidak melaksanakan sholat secara berjamaah atau sholat sejati. Demikianlah yang saya sampaikan tentang budaya malu yang sebanyak 21. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Sekarang sesudah timbul virus corona COVID-19 ini, hampir-hampir dakwah agama sudah mati. Sekarang, lewat corong cahaya ini, HP yang begitu tanggi ini, saya menyampaikan untuk menghidupkan kembali dakwah, dakwah ini agar dilakukan oleh semua umat Islam, karena ada rahasia dakwah yang saya peroleh. Dengan judul Siapa yang menghidupkan dakwah pada zaman virus corona ini, COVID-19 ini, keuntungan pengajian ceramah dakwah dijalankan atau apabila dakwah dijalankan, satu menjadi asbab hidayah di seluruh alam turun ke bumi, seperti pada malam. Tanggal 21, saya diturunkan Lailatul Qadar yang dihubungkan dengan virus corona. Dua, orang-orang akan mengambil, akan mengamalkan agama dan sunnah-sunnah tidak dianggap aneh dan asing. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan dari bumi hikmah daripada menghidupkan dakwah empat di mana saja orang-orang senantiasa membicarakan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan jiwa semangat di darat di laut maupun di udara sehingga orang-orang berhukum pada hukum Allah subhanahu wa taala dan dan membicarakan masalah kesuri keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima umat manusia akan mengerjakan kebaikan dan akan mampu mengucapkan kalimat tanyibah ketika meninggalkan meninggalkan orang-orang akan terbebas dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuduh orang-orang akan masuk jannah secara berjamaah. Delapan orang-orang yang akan masuk jannah dengan secara berjamaah lebih awal dari umat-umat yang terdahulu alangkah baiknya untuk kelebihan untuk menghidupkan dakwah kembali agar semua umat yang ada di rahmatan lil alamin ini agar diperhatikan dan direnungkan sedalam-dalamnya kelebihan Mem menghidupkan dakwah yang kesembilan, manusia akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya sebagaimana wajah-wajah para nabi. Alaihissalam, kelebihan dakwah yang ke-10, Rasulullah SAW akan memberikan minuman dari air Telaga Kalkausar. Yang sangat harum di tengah-tengah beliau sendiri, kesepuluh tersebut di atas perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Beriman yang rahmatalil alamin inilah kelebihan menghidupkan dakwah, karena melalui dakwah dari yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui saudara-saudara sebangsa dan setanah air seiman dan seagama serta sekeyakinan saya sebagai Sultan Alam Akbar Surah Kalipatur Rasul Amiril Mukminin saya minta kepada tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh hukum supaya dakwah dihidupkan kembali agar virus-virus korana -virus ini tersingkir dari jauh bukan dari dekat jika tidak tahu virus korana maka akan terjadi kerugian jika tahu virus korana akan terjadi keuntungan karena virus korana ini yang yang dirahasiakan oleh Allah cinta dunia takut mati saudara-saudara sebangsa dan setanah air seiman dan seagama serta sekeyakinan sekarang saya akan menyampaikan tanda-tanda dunia kiamat sebanyak 20 tetapi soal kiamat hanya Allah yang maha tahu. Tetapi terjadinya hari kiamat itu persis pada hari Jumaat. Tetapi tanggalnya tidak diketahui, dirahasiakan Allah. Bulannya dirahasiakan Allah. Tahunnya dirahasiakan Allah. Cuma harinya saja yang terbuka. Kenapa hari Jumat Dikiamatkan alam ini oleh Allah, tetapi tidak dirahasiakan tanggal, hari, dan tahun. Hanya hari Jumat saja dijelaskan oleh Allah, tetapi Jumat yang mana itulah yang dimaksud dengan hari dirahasiakan. Judul amanat saya tentang penyampaian amanat ini untuk rahmat lalil alamin. Tanda-tanda kiamat ada 20. Dari segi ilmu kualian dan ilmu kenabian dan ilmu kerasulan. Wali gempa bumi Nagasaki Banyurip emas, Gunung Renjani Permai mengatakan kepada masyarakat beriman ada 20 tanda-tanda kiamat saya bukan menjadi wali gempa bumi saja saya ini diangkat derajat oleh Allah sebenarnya dalam konsep saya ini sultan alam akbar Surah khalifatul rasul amiril mukminin mempunyai segi saya ini untuk akhir zaman sedangkan Nabi Muhammad untuk untuk akhir zaman Sedangkan saya untuk dunia akhir zaman. Inilah bedanya. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad untuk akhir zaman. Sedangkan saya ini Sultan Alam Akbar Surah Kalipatul Rasul Amiril Mukminin untuk dunia akhir zaman. Ada dunianya di sana. Sekarang saya akan menyampaikan 20 tanda-tanda kiamat. Supaya diharap bagi semua umat yang ada di rahmat lalil alamin, baik umat yang berkerukunan hidup, umat beragama, umat Islam, umat Hindu Dharma, umat Kristen, Katolik, dan Buddha, semua umat ini adalah akan diperbaiki oleh Sultan Alam Akbar <tuh -tuh. Surah Kalipatul Rasul Amirin Mu'minin. Tetapi tanda-tanda kiamat ini harus dipahami oleh semua umat. Dengan tepat-tepat putus asa, walaupun saya menyampaikan tanda-tanda kiamat. Karena Allah maha cinta kepada rahmat lalil alamin, dan Allah maha cinta pada isi alam dan isi dunia yang panah ini. Tanda-tanda kiamat yang pertama, satu matahari terbit dari barat. Satu, matahari terbit dari barat. Dua, manusia tidak lagi mensuarakan kebenaran. Tiga, perempuan menyamar seperti laki-laki. Empat, perbuatan zina dianggap biasa dan dilakukan secara Terang terangan 5 para ulama bohong semua sudah tidak bisa dipercayai lagi oleh semua lapisan masyarakat beriman 6 manusia sudah tidak bisa beriman lagi tuduh perempuan tidak menutup aurat lagi seperti hewan. Delapan, manusia saling bermusuhan. Sembilan, adu domba di mana-mana. Sepuluh, manusia tidak mau melakukan perintah Allah dan Rasul. Sebelas, istri tidak mau mendengarkan keterangan-keterangan suami. Dua belas, Matahari sejengkal sangat rendah. 13. Goncangnya ilmu dalam hidup berbangsa dan bernegara. 14. Yang baik menjadi buruk. Yang buruk menjadi baik. Yang enak menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. seiman dan seagama serta sekeyakinan. Banyak yang tidak ingat kepada Allah, apalagi perintahnya dan larangannya tidak dihiraukan lagi. Banyak para pendakwah, apa yang didakwahkan tidak ada yang memperhatikannya. Banyak terjadi perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan maksiat, merajalela. Banyak terjadi huru-hara yang kita tidak tahu sumbernya. Huru-hara itu terjadi di mana-mana manusia jika diberikan ilmu tidak ada yang memperhatikannya. 20. Bila alam mau berbicara atau bila alam mulai berbicara termasuk juga tanda-tanda kiamat. Dalam penyampaian saya ini nomornya saya rahasiakan, tidak lancang mer merahasiakan, tidak lancang cara membacanya ini. Karena saya juga mempunyai rahasia Supaya jangan sampai tahun 2001 seperti tahun 2020 Itulah sebabnya tidak menyebut nomor yang saya bacakan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Setelah sampai 20 Maka saya sudah tidak bisa menulis Karena dibantu oleh malaikat Tulisan saya dalam konsep ini sehingga menjadi ular naga. Ular naga inilah yang dirahasiakan oleh kualian saya yang diberi nama Wali Gempa Bumi Naga Sakti Banyurip Gunung Renjani Permi. Inilah tanda-tanda kiamat yang sudah turun sesudah terbukanya tergoncanya... keadaan umat pada zaman sekarang ini disebabkan oleh virus corona covid-19. Jadi keadaan umat pada zaman covid-19 ini satu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan cemas, dalam keadaan sedih bahkan rasanya mau dijadah kembali seperti penjajahan zaman Belanda dan Jepang. Inilah pengkajian daripada tanda-tanda kiamat oleh Sultan Alam Akbar Surah Kalipatur Rasul Amiril Mukmini atau oleh Wali Gempa Bumi Nagasaki Banyu Mas Gunung Rinjani Permi. Percaya dengan tidaknya hanya Allah yang Maha Tahu. Saya sebagai pelanjut perjuangan dunia akhir zaman sudah menjelaskan secara sejelas-jelasnya sesuai dengan keterangan buku yang sangat indah yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah terang habis corona Upik corona terbitlah muncullah mercusuar agama bangsa dan negara Amin. yang berada di Pulau Lombok untuk rahmatalil alamin Amin. saudara saudara sebangsa dan setanah air seiman dan seagama serta sekeyakinan saya akan belajar untuk tidak melihat konsep karena konsep itu untuk meluruskan kata-kata yang sudah dilimpahkan oleh Presiden Soekarno dari langit ke satu sampai ke istana Lailatul Qadar. Sedangkan bulan suci Ramadan sekarang ini saya tempatnya disambung Lailatul Qadar. Lailatul Qadar saya sekarang ini untuk bulan suci Ramadan ini yang belum sampai finish saya diturunkan Lailatul Tulkada di Pulau Lombok ini pada malam kemis tanggal 21 tahun Candil. Lailatul Tulkadanya ini saya berada di tempat yang lurus menyusup di dalam air yang jerih dilihat oleh orang-orang di atas pinggir sungai atau di pinggir kelabak kecil yang jerih airnya tetapi saya tidak bisa dilihat yang dirahasiakan oleh virus corona tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Hanya yang mampu melihat virus corona adalah orang-orang yang diredoi Allah. Walaupun memakai alat teknologi tinggi, kalau Allah tidak mem tidak memberi untuk melihat, tidak akan bisa melihatnya. Malahan tambah parah virus corona ini. Inilah yang kita perbankan sampai dunia ini kiamat. Virus corona, kalau ada, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Virus perumpamaan PKI atau komunis rusak. Syariat Islam mau dirusak. Tarekat Islam mau dirusak. Hakikat Islam mau dirusak. Maripat Islam mau dirusak, yang semua sejati. mau dirusak yang oleh PKI. Inilah yang perlu kita waspadai. Sekarang apa itu corona? Corona kompak rombongan nasional. Kompak rombongan Nasakom Kompak rombongan narkoba. Kompak rombongan Nabi dan Rasul. Disinilah letak rahasia yang saya sampaikan ini melalui torong yang begitu indah ini, HP yang kecil ini, walaupun kecil tetapi mempunyai makna yang sangat penting buat umat dunia akhir zaman. Coba bayangkan sekarang, mungkin anak-anak yang belum lahir yang tidak memegang HP. Kalau sekarang ini anak-anak kecil pun sudah memegang HP. Inilah yang saya harapkan. Untuk bagaimana nasib anak-anak untuk kelanjutan yang ini. Untung saya diberikan amanat oleh Soekarno. Yang diberi nama amanat Nusantara. Untuk anak-anak Nusantara. Supaya dipelihara dengan baik. Supaya mempunyai kelebihan menjadi demi. Allah, anak-anak kita ini, supaya menjadi berguna bagi agama, bangsa, dan negara untuk kelanjutan dunia akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demikianlah amanat-amanat yang saya sampaikan kepada orang yang percaya atau tidaknya. Saya cuma menyampaikan, menyambung lidah Soekarno menyambung lidah Megawati, menyambung lidah Joko Widodo, presiden Joko Widodo ini adalah presiden yang betul-betul adil dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati.

hidup sejati no na Nah bukan saya buat-buat memang benar tidak bisa berjalan tulisan setelah rapi tulisan awal. setelah rapi pada rapi tulisan nagen kamu turun pada hari apa pada pada hari apa Hari Kamis. Pada hari, hari kekayaan, hari Kamis nanti. Mm -mm. Pada hari Kamis Relatur kadar yang kemarin tadi malam, Pak. Tanggal, nah betul. Malam hari Relatur kemis, kadar tadi malam kita temui, kan. Mm, iya. Pada hari Kamis tanggal 21. Mm. Hebat tanggal 21 nanti ini. Oh pas ya, 2021 besok mungkin kebuka semua. 2021 bulan bulan 5. Bulan 5. Hmm. Tahun 2020. 21 Mei. Angka hmm. aku, kamu, Deni, Am, ya? Dia enggak dia, dia rahasia bumi langit nanti, nih. Nah, nih, ini. Nah, ini ini itu mati Naga hmm. Yang saya lihat di langit kemarin di awan itu kan naga hmm. berupa naga. Oh pantesan saya dikasih lihat naga kepala naga dikasih lihat di langit pak. Kepala naga. Iya kan yang di langit kemarin nah. Di langit kepala naga. Awan berbentuk kepala naga. Awan. Awalnya terlihat seperti keris. Berbentuk. Kepala naga. Setelahnya terlihat seperti kepala naga. Ya Allah. Berarti nyambung ke tulisan coretan yang tiba-tiba. Ini kan ati. Ati mm. yang tadi. Awalnya hmm. bapak saya ini menulis dengan rapi tentang ilmu. Nah, dia menulisnya. Nah, setelah itu. Masya Allah disinilah eh, apa, penyakit ilmu. Untuk bapak saya diberikan Allah, tiba-tiba bercoret tulisannya seperti ini, tidak bisa menulis. Jadi langsung berjalan seperti kehendaknya, sudah langsung kehendak Allah yang... Yang dikaji ini, tambah hmm. yakin terus dengan ini. Pengkajian kita diskusikan uh, tentang Pemana. hidup dalam hidup tadi, apa makna hidup dalam hidup. Awalnya tentang hidup, kehidupan, penghidupan, hidup dalam hidup seperti itu. Nah, ketika akhir dari coretan itu yang diberikan sama Allah di gerak Allah di tangan bapakku, berakhir di nama Ati. Katanya, "Nah, ini terlihat, ini nama Ati." Dan katanya tadi naga saya yang datang ke bapak. Ngeri kendering hidupnya kuni Soekarno Sukarno. Hmm, Pak Sukarno hmm, sekarang yang dat, yang datang Pak. Kendering yang Sukarno. Ya, hmm, berinding katanya bapaknya. Ke Sukarno dia memelihara bumi dan langit hmm. dengan dua burung dengan satu burung hmm. burung seti yang artinya dari uh, untuk sahurin yang artinya untuk sarin untuk sahurin gantungkan cita-citamu setinggi langit kata-kata oh, ya, bapak -kata suka ya allah ini yang sering kita dengar dari suara Bapak Soekarno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Soekarno akan memberikan saudara saing sebelum sultan saril memberikan saudara ilmu. Soekarno akan Soekarno akan akan memberikan berlanjut bapak jalan jalannya damai negara damai negara saya memberikan saudara Sahrin saya saya cinta Keluarga Keluarga Ku Sendiri Sendiri Tetapi Saya Lebih Cinta Negeri Jika Aku Soekarno Memilih Memilih sesuatu lebih baik, lebih baik cinta negeriku. Ingat pesan Bapak, ingat pesan Bapak, waktu Bapak berada di alam nyata, di alam nyata dengan mengatakan kutitipkan negara ini untukmu kutitipkan kutitipkan negara ini untuk kita semua orang-orang beriman kepada hidup kepada hidup baik zahir maupun batin tambah dalam lagi ini Allah. soal sembahyang cari sembahyang yang bisa diterima oleh hidup dalam hidup. Masya Allah. Hah, lagi bercoret. Inilah penyakit ilmunya, Bapak. Ya, saksikanlah apa akhir dari ceretan sekarang? ini sudah gerah Allah. Ya Allah. Allah. Waktu bapak menjadi presiden. Nah. Ri Ri bapak. bapak ini tidak main-main so ya bapak Soekarno waktu, nyata, di nyata, waktu di alam nyata waktu di alam nyata waktu di alam nyata dikepung oleh PKI sehingga Bapak Soekarno dibuang ke Nusa Tambangan karena berkat karena berkat ulama warasatul warasatul ambiyah membimbing membimbing saya sehingga saya Dengarkanlah selamat sehingga saya selamat Para, dari uh, dunia dan akhirat ulama itu bernama ulama itu bernama yang punya kaset banyak itu siapa namanya? Aku akan tanya, aku tak akan tanya anak, kah? Ngercahya, Raden Cahya, Cari pada kaset nanti, baru dirunding. Pesan Soekarno: Sedikit bicara, banyak bekerja. Banyak bekerja, sedikit bicara. Soekarno. Sukarno artinya sesuatu yang sukar Bung Karno Bung Karno artinya sesuatu sesuatu yang sukar itu segera dibongkar dibongkar. Sekarang, apa, apa yang dibongkar? Yang dibongkar, sekarang, virus, 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 dajjal yang akan, yang akan meng, Kelirukan umat manusia, manusia agar tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, tidak tahu diri, mana bisa tahu Allah. hati naik derajat ke langit tujuh langsung tanpa diserspi eee. naik derajat anak bahagia Alhamdulillah ya Allah terima kasih ya Allah Bide dari bida. bida dari Bumi Diangkat Langsung Oleh Allah Menjadi Bide dari langit bida. bida dari langit Nama bidadarinya Nama bida dari bidadari 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 sanupati bidadari sanupati kerajaan hidup dalam hidup subhanallah yang mampu yang mampu menggarap cinta dunia cinta dunia takut mati mati inilah yang akan dikaji oleh manusia sekarang, cinta dunia takut mati, tetapi karena Allah silat, kar, karena Allah silat, Sultan 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 Alam Akbar Surah Firlah kalifatul kalifatul rasul amirid amirid mukmini mukmini mengatakan cinta akhirat cinta akhirat takut kebenaran takut kebenaran Takut kebenaran, mulut-mulut terbuka, ditutup, mata terbuka, ditutup, telinga terbuka, ditutup. udah banget lihatlah ini baru pertama kali melihat pelangi menjulur ke atas gini tuh 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 dia lurus gitu loh lurus ya iya nah masya allah indahnya ini pelangi sudah keempat kalinya mengunjungi lombok ya muncul di lombok subhanallah perhiasanmu ya allah sungguh rahasia dalam rahasia allah indahnya ih tambah terang dia masya allah eh subhanallah besar sekali besar sekali dia Ya Allah, ih benar-benar, benar-benar indah sekali, besar sekali ini bu. Eh Subhanallah. Eh besar sekali, subhanallah. Benar-benar menghias lombok dia. Ya. Eh, lagi eh, eh benar-benar ih eh, merinding saya. Dompet lagi bu. Tiga, eh tiga, ah, tiga, tiga, tiga. Ya, kayaknya Hah, tiga. tiga? Itu kan perhatiin. Mana? Itu. Satu bawahnya lagi, tapi yang bawah taruh oh, Gila ini. Mana tiga? Tiga warna. Enggak, itu kan ada lagi kan? Mana? Bawahnya. Satu, dua. Terus kayaknya ada lagi saru-saru apa? Saya enggak anu. Kurang jelas. Tiga ya. Kemarin dua ya. Kalau Berapa hari yang lalu? Yang dari sana di segara anak katanya turun. Subhanallah. Kalau di sana di ujung selatan. Indahnya... Dua.

Hmm. Oke guys, ini eh. lagi selang. Coba liatin double dua apa tiga? Tiga ya? itu di bawah Lalu, itu merahan, tiga, sedikit ya. Satu, dua, tiga. tiga itu kan dia merah itu di bawah hijau itu kan, merah, Oren, kan. Mulai, hijau, merah. Masya Allah, ini udah apa satu dua mingguan ini jadinya empat kali ya? Empat gara -gara kali gara dia. Ya. Iya. Empat, Empat kali. Malam. Oh, nggak ngerasain gempa jam tadi saya, malam. Saya di sini, Mas. jam 3. Tapi saya Tuhan Allah. Iya, sini kan saya bangunin Enggak kalau dia. Inilah tanda-tanda datangnya mercusuar dunia diawali dari Lombok. Begitulah petunjuk Allah langsung ke saya. Percaya tidak percaya terserah kita buktikan kita buktikan kita buktikan segera akan terwujud dengan kepayakun Allah amin <San> pelanginya besar sekali Ya Alhamdulillah Sebagai sambungannya Untuk menghibur Umat-umat yang ada Di Alil Alamin Inilah Yang dicita-citakan oleh Soekarno Presiden Soekarno ini Merahasiakan Rahasianya di Pulau Lombok Sedangkan Pulau Lombok ini hanya Presiden Soekarno saja yang tahu, tapi karena sudah sama-sama wali, kita menjadi tahu jadinya. Saya akan buka nama rahasia daripada Soekarno ini. Siapa yang mendengarkan rahasia Soekarno ini? Semua merasa senang. Inilah rahasia Soekarno. Tanah airku Indonesia Negeri elo amatku cinta Tanah tumpah darahku yang mulia Yang ku puja sepanjang masa Tanah airku aman dan makmur Pulau Melati nan amat bangsa. Lanjutkan bila dari Pulau Melati nan amat subur. Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala melambai lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja ke memuja pulau. Adapun makna lagu ini secara mendalam menurut petunjuk pertama-tama kita cinta kepada si pembuat lagu terutama lagunya ini yang berjudul rayuan pulau kelapa sedangkan pulau kelapa ini salah satu pohon yang tertanam tersebar di pulau Lombok yang sangat indah menarik jika pohon kelapa berdiri tegak di atas atau di pinggir lautan, di pinggir pantai. Alangkah indahnya pohon kelapa atau daun-daun pohon kelapa melambai-lambikan. Itulah perumpamaan Presiden Soekarno yang berdiri tegak di tempat mobilnya pada saat di Kundung disambut kedatangannya terutama di Indonesia atas kemunculannya itu perumpamaan tangan-tangan beliau yang berjuang dengan tetesan darah yang sangat bernilai dan berharga itulah artinya yang saya nyanyikan tadi cinta Tanah Air. Cinta tanah air itu yang dirahasiakan Allah, cinta kepada api, cinta kepada air, cinta kepada angin, cinta kepada tanah, cinta kepada cahaya. Itulah yang dirahasiakan oleh cinta tanah air, api, bila kecil menjadi sahabat. Bila besar, kita sudah tidak bisa kita katakan lagi. Air, bila kecil menjadi sahabat, kalau besar kita juga sudah tidak bisa kita katakan lagi. Begitu juga angin menjadi sahabat. Bisa kita berada di Lombok, bisa kita berangkat ke Jakarta. Seperti Bapak Presiden Soekarno bisa kemana-mana. Karena angin itu berada pada ban kendaraan, itulah sahabat. Jika besar, menjadi kita sudah tidak bisa katakan lagi. Tanah juga menjadi sahabat, tempat kita tinggal, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, tetapi kalau besar sudah dikatakan tidak bisa kita katakan lagi. Contoh gempa bumi hanya itulah sebagai ujian dari kita ini. Memang nyanyi ini sangat bermakna dan sangat bermutu di dalamnya. Jadi kita ini mengenal nyanyian ini semenjak SD. Lagu ini perlu kita hayati, perlu kita pahami, perlu kita dalami. Jadi jadi di dalam minyak lagu ini ada kata yang mengatakan pulau melati pujaan bangsa. Di sana sangat tertarik sekali yang dirahasiakan oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama sebagai akar sejarah pulau melati pujaan bangsa ini adalah pulau Lombok yang dirahasiakan oleh Residen Bayangkara. Di Desa Randok, karena Desa Randok arahnya bidadari-bidadari yang ada di langit disorot ke bumi, jadi rahasia bumi dengan rahasia langit kawin berdasarkan pohon kayu yang berjudul Rayuan Kelapa, air yang ada di dalam pohon kelapa. Yang ada di buah kelapa kawin dengan buahnya pemerintahan Soekarno yaitu adil dan makmur. Demikianlah penjelasan secara singkat tentang arti makna lagu daripada rayuan Pulau Kelapa.